Assalamualaikum, welcome back to my channel. Untuk video kali ni, Aina nak unboxing barang yang Aina beli daripada Shopee. Okay, so bagi Aina lah, benda ni sangat berguna walaupun je macam tak mahal sangat. Tapi asalkan boleh guna lah, as long as we can use it. Okay, so jom kita unboxing sama-sama, okay? Sabar aku. Aku pun jodoh 2 hari lepas. Lepas tu dah sampai. Sampai gila. Sumpah cepat. Dia dekat Shah Alam ni. Gila. And guess what? Cuba tukar apa benda. It's a sweeping rubber. Yay. So aku ambil yang dia ada dua warna tau. Satu warna hitam, satu warna putih lah. Warna putih dan juga warna hitam. But aku punya warna hitam. Sweeping robot, nama dia sweeping robot. Sebenarnya beli kat Shopee ni, korang boleh je cari nama dia, apa tu, mop robot ke benda, entah nama dia. Korang boleh lah cari dekat Shopee. Harga dia berbaloi jugalah, just dalam RM50 macam gitu. But this one I got dalam RM40 lah, I guess. But no worries, I akan letak dekat bawah harga apa semua. Tunjuklah Shopee mana yang nak beli. Lepas tu, dia... Haa, ni panduan dia. Kita akan dapat panduan. Nampak tak? Kita akan dapat panduan. And of course, kita akan dapat robot dia. Haa, ni weh. Besar ni. Bagi aku besar ni pun dah okey lah. Sebab... aku ni sejenis yang macam, aku ni lebih kurang macam agak pemalas juga lah. Tak adalah pemalas sangat. Tapi macam, kita kadang-kadang tak nampak kan. Kalau kita siapa pun kadang-kadang habuk tu ada lagi. Jadi, ni lah function dia. Dia akan sedut habuk-habuk kecil. Tapi dia, disebabkan dia ni murah, jadi dia tak sedut sangat lah. Dia tak akan sedut yang besar-besar tu, tak lah. Tak kan? Dia macam simple je. So ni dia punya ni. Tempat pemutar dia. Dia akan gerak lah kat sini. Ni kita kena buka lah dia punya roda ni. Roda yang akan bergerak. Aku ambil warna hitam sebab tak nak kasi dia. Benda ni kan bila dia bergerak kan dia akan langgar-langgar kan. Ha, jatuh dah. Astagfirullah. Okay, so benda ni bila dia bergerak, dia akan macam langgar-langgar tau. Bila dia langgar barang, so bila lama-lama nanti dia calar-calar hitam tu, nanti dia tak cantik. Dia boleh buka. Okay, sebab tak nampak, so dia boleh buka kat sini. Oh, okay. So kat sini tempat untuk kita ambil habuk, kutip habuk. Ya, kat sini dia akan sedut. Takkan macam gitu je. Tak apa. Nanti aku akan cuba guna benda alat ni, okay? So, sekejap. Nanti kalau kita nak mula, kita just tekan start ni. Bagi aku kan, untuk orang yang student macam aku lah kan, yang sentiasa sibuk lagi dengan IPG yang assignment tak boleh berhenti tu, benda ni sangatlah berguna. Okay, so belakang dia macam gini, depan dia pula macam gini. Okay, bila kita nak start, nanti kita akan tekan button ni, nanti dia akan gerak lah. Lepas tu dia akan ada charger sekali lah. Benda ni bagi aku rasa macam bising kot. Mari kita tengok. Tak, tak ada apa lagi yang ada. Oh, dia bagi. Dia bagi. Tengoklah, tak ada. So, dia akan bagi charger. Ni one set yang dia bagilah. Okay. Dalam ni, dia ada benda ni. Benda ni, dia macam mop. Tahu. Kita akan lekatkan benda ni. Nampak tak? Kita akan lekatkan benda ni. Tak nampak sudah. Lepas tu, dia ada bagi macam kain mop. And kita sapu-sapu. Lepas tu yang paling penting ialah charger untuk charge dia. Jadi kat mana kita nak charge tu? Kita charge dekat ampun patik
baru nak belajar guna. Woi, kat mana charge tu? Oh, okay, kalau jumpa. Lubang ni sangat kecil. Ni dah. So, kat sini charge tu. Kat sini, okay. Kalau aku tahu ambil warna putih pun tak apa. Sebab tak nampak dalam video. Jadi dia akan bergerak nanti, dia akan sapu. Sapu. Wanna try? Nak tengok aku guna? Okay, jom. Okay. Tempat kita letak velcro ni, ini kalau nak mop, okay. So, bila kita dah pasang velcro tu, kita akan letak mop kita kat situ lah. Kat sini. Nanti dia akan mop sekali. Okay, whatever lah. Kita simpan dulu, kita test, kita tengok macam mana benda ni, okay. So far, apa yang aku boleh cakap, benda tu macam dia sedut tapi tak sedut sangat. And dia boleh mop tapi aku tak try lagi lah. And habuk besar dia tak boleh sangat lah. Tapi sebab harga dia murah, boleh lah. Asal sedut habuk sikit-sikit tu boleh. Cuma kalau macam kita nak sedut habuk tu kan, kena tempat yang sama tu 2-3 kali juga. So, boleh lah. So far okay lah. Kalau korang rasa macam malas sangat kan nak sapu, kita kadang-kadang tak nampak kan habuk kecil-kecil kan, boleh lah guna benda tu. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Thank you for watching. Okay, jangan lupa subscribe my channel. So yeah, sweep your robot.